Ih, dia malah bengong. Ayo masuk. Kenapa sih? Tapi ini kok namanya Halo Niko. Halo Niko ini. Soalnya alamatnya bener sih ini, Neng, tempatnya, Neng. Tapi emang ini kayak bukan restoran Jawa deh, Kang. Coba cek, kita lanjut. Ayo, ayo, ayo. Neng, sini, Neng. Iya, Kang, iya, Kang, iya, Kang. Tungguin, Kang, tungguin. Loh. Selamat, terima kasih, Om. Apa kabar? Baik. Nama saya Niko. Nama saya Pepi. Nice to meet you. Excuse me. Excuse me. Am I came to the right place that I heard from my friend that this place sell Indonesian dish? Is that right? This is right. Indonesian dan Yunani. Hah, apakah? Dan Yunani. Kok Yunani? What, di sini adalah fusion store, fusion restaurant. Karena itu kami campur makanan Yunani dan Jawa. Loh, bisa bahasa Indonesia? Loh, Om bisa bahasa Indonesia? Sedikit bisa. Oh! Bisa bahasa Jawa nggak? Little-little dia bisa. Bisa. Jawa. Lihat sini, Om. Sulit. Jawa hanya 2-3 seperti Pie Kabare. Pie Kabare. Api-api wae. Kulonuwon. Maturnuwon. J. Dia seneng banget. Itu ada set. Maaf, Om. Kok bisa jadi ada Jawa dengan Yunani dipadu ini? Sejarahnya seperti apa? How come you can combine with saya Indonesia? Sudah pergi ke Jogja enam bulan dan belajar dengan putri. Putri adalah ibu istri saya. Ini menarik, Neng. Betul, Kang. Perpaduan antara masakan Jawa dengan Yunani. Kang Pepi, boleh nanya, Kang? Siapa tahu mau lihat prosesnya, Kang? Oh, mau lihat? Boleh ikat prosesnya, Om, masaknya? Silakan. Ayo, Neng. Titip las, Neng. Ntar, Kang. Maaf. Simpan aja di situ, Neng. Mana dulu ya? Tapi bingung, Neng. Iya, Kang. Ini kan makanan yang dipadukan. Betul. Dan rasanya pun pasti rasa-rasa baru, kan? Mending kita tanya sama si Mas ya. Iya. Mas Niko ya. Mas, sini, Mas. Saya meminta tolong nanti dijelaskan ini makanannya tuh apa aja, ya? Apa aja? Iya. Kamu mau ngebahas yang mana dulu, Neng? Ini depannya Kang Pepi. Nah, ini apa, Mas? Ini sego mesem. Namanya sego mesem. Sego mesem. Yes. Ini adalah telur. Telur. Iya tahu ini telur. Nog. Ini harus tahu apa? Timun. Iya timun. Dia yang ngajarin loh. Rendang. Bumbu rujak. Atau opor ayam. Opor. Sekarang bumbu rujak ini. Oh ini sudah di ini ya? Sudah di suwir. Yes sudah. Ayam suwir. Bumbu rujak. Bumbu rujak. Ini tadi apa namanya? Serundung. Serundung. Serundung itu kayak gitu itu. Serunduk, Kang. Nyeruduk. Serundeng. Serundeng. Benar. Ini Indonesia sekali. Nah. Yang pengen kita coba. Ini dulu, Neng. Oh iya, ini. Nanti kita masak. Namanya souvlaki. Souvlaki. Souvlaki beef. Souvlaki. Souvlaki beef. Ini khas dari Yunani. Kita coba ya. Oskan jatuh kan dagingnya. Waduh. Enak, Kang. Enak, oh. Lejato. Ngenaho. No apa, Kang? Ayo, apa? Apa belajar hari ini, apa belajar? Enak apa, Blat? No stimo. Jadi dari masakan khas Yunani tadi, dipadu dengan ubi. Jadi ubinya dicocolin ke sini ya? Bisa.
Ubi ini cocok. Coba ya. Enak bersama. Enak. Kalau campur. Rawos pisang. Rawos pisang. Ngunah, ngunah. Wow, ini yang luar biasa, Neng. Bentar. Ngambil pesan minum dong. Oh iya, bentar ya dulu nih. Enak ya? The best. The best. It's like dancing in my mouth. There's a party in my mouth. Wow. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Nanti harus coba ini ya. Oh ini kita mau menjemput ke kopinya, ke tehnya. Ini teh dari Yunani. Ini rasanya sendiri. Lebih gimana ya? Unik loh. Ini namanya sage. Kalau bahasa sage. Inggris, kalau bahasa Yunani, Vasco Milo. Vasco Milo. Vasco Milo. Niko. Boleh saya minta foto? Nanti kita simpan di Instagram kita. Lihat ke kamera yang warna pink. Hitungan ketiga, kita berteriak. Yunani! Oke? Okay? Bicara Yunani. Yunani! Gitu. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Yunani! Neng! Iya, Kang! Kan kita lagi ngumpul-ngumpul di Jakarta. Berarti kita akan mencoba masakan khas Betawi. Manggilnya itu dong, manggilnya Mpok ya. Mpok aja, Mpok. Yeah. Mpok. Katanya daerah sini ada tuh pecak gerame yang bisa dibilang nih udah lama banget. Langsung aja satronin. Satronin kita ke sini, di mari satronin di mari. Mana? Nah, ini. Udah sampai. Udah deket banget, oh, no. Yuk. Masuk, Neng. Neng, Mpok. Di sini tempatnya, Po. Iya, Pak. Dan satu lagi, Po. Nih, ternyata pendirinya tuh, Pak Muhayyar, itu bisa dibilang orang yang cukup berjasa. Sangat berjasa banget dalam memelihara, mempertahankan budaya Betawi. Duduk nih, duduk di mari. Di mari aja, di mari, yang jauh-jauh. Malam, Bu. Berdua aja. Po, pesen pecak gerame, sama sayur asem, tahu, terus ati ampela, itu aja. Mpok mau makan nih? Po, kita makan, Po. Ini pakai apa nih? Ini garpu. Pecak gerame ini Po nih ya. Jadi emang ada. Ini spesialnya di sini. Spesial di sini. Sini spesialnya pecak gerame ame ini. Ame sayur asem. Nih. Selalu rebutan. Neng kan satu pegang kamera. Meresap. Rasa jahenya emang kuat ya. Kuat banget. Jadi jahe, cabai, bawang gurih, ada asam sedikit. Anget-anget jahe juga. Mending kita ngobrol sama si ibunya yuk. Ibu. Ibu sini, Bu. Maaf, Bu. Halo, Ibu. Baju matching, Kang. Biru-biru. Bener kan? Bu, campuran dari pecak gerame ini apa aja nih, Bu? Takut saya salah ngomong, Bu. Soalnya yang pasti yang saya tahu ini ada jahenya. Terus. Bawang merah. Bawang merahnya digerus mentah atau dimasak dulu, Bu? Masak dulu. Terus cabai merah. Jeruk limau. Kasih kuah. Langsung kalau si ikannya digoreng biasa ya, Bu ya? Ikannya digoreng biasa. Terus disiram. Ke siapa? Sambal. Oke, ikan. Iya. Kali ada yang iseng, Bu. Bu, kita foto ya. Boleh. Nanti aku simpan di Instagram. Ibu lihat ke arah kamera yang warna merah. Nanti hitungan ketiga Ibu teriak pecak gerame. Ibu ya. 1, 2, 3. Pecak gerame!